Sekarang pukul 6 pagi, saya mau kasih makan obat anak saya sebab dia demam. Dia demam, jadi kalau 6 pagi saya bagi dia obat. Jadi obat dia ini mesti tak atur pukul 6 jam 12, lepas itu jam 6 jam 12 malam lagi. Bagi dia makan obat ini tidak susah, senang juga bagi dia sebab cecair juga ini obat. Cuci otak. Ini obat demam dia ini dua dalam satu, selisma sama demam sama tiga dalam satu, sakit, demam sama selisma. Yang ini saya pakai dia. Lepas ini kalau sudah dia makan obat ini, dia tidur lagi balik, nanti baru dia bangun. Sebab dia masih tidur kan. Dia masih tidur, tapi saya kasih bangun dia untuk makan obat. Jadi ini baby pun terbangun juga, dia bisa kasih bangun kakak dia untuk makan obat. Mesti kalau mau kasih makan obat ini, mesti dia teratur makan. Kalau tidak, lambat sembuh. Lambat hilang lah itu panas dia. Ini baru step by ini, yang semalam lagi dia demam, tapi semalam sebelum dia tidur saya kasih makan dia obat obat demam sama bagi dia itu yang baik-baik kulfi untuk kesilakap di sini, jadi dia berkurang. Jadi pagi-pagi baru makan obat. Dia pun baring sudah. Jadi itulah macam beginilah. Jadi makan obat ini dia teratur pukul 6, 6 pagi, 12 pukul 12 tengah hari, pukul 6 petang sama 12 tengah malam. Macam begitu dia dia 6 jam lah makan ini saja video saya untuk ini hari, dan tunggu video saya seterusnya. Thank you for watching my video.